Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi ya dengan channel Aldava Official. Nah, pada kali ini saya bantu menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Kenapa di akun TikTok tidak muncul keranjang belanja atau katalog ya teman-teman? Nah, kadang akun TikTok itu belum disinkronisasi dengan akun seller center TikTok Shop ya teman-teman. Nah, sebelum tutorial ini saya lanjut, jangan lupa untuk subscribe-nya ya teman-teman, like dan komentarnya ya. Langsung aja teman-teman, kita lanjut tutorialnya kali ini, cara menampilkan keranjang belanja di akun TikTok ya. Pertama, silahkan login dulu di akun seller center TikTok Shop di seller-id.tiktok.com. kemudian setelah membuka alamat tersebut, muncul menu-menu seperti ini, muncul beranda seller center TikTok Shop. Nah, pada sebelah kiri ini kita klik pengaturannya akun saya, ini kita klik. Nah, akun saya kita klik, kemudian ada pilihan menu bawah sendiri itu akun TikTok yang ditautkan. Nah, itu kita klik saja. Nah, kemudian muncul seperti ini. Kelola akun TikTok. Nah, di sini ada akun resmi. Nah, akun resmi ini bila belum ditautkan, di sini di lepas tautan ini ada menu tautkan ya teman-teman. Ada menu tautkan. Nah, di sini kita klik aja tautkan. Nah, karena akun saya ini sudah saya tautkan, maka di sini pilihannya lepas tautan. Nah, karena kan kadang berbeda akun seller center TikTok Shop dengan akun TikTok itu berbeda, kadang beda alamat email, kadang beda nomor HP. Nah, itu perlu kita sinkronisasi agar bisa, agar produk-produk kita bisa ditampilkan di akun TikTok Shop ya teman-teman. Di akun TikTok maksud saya, bisa upload produk, kemudian menampilkan produk, kemudian menampilkan keranjang belanja, itu bisa setelah disinkronisasi ya, setelah ditautkan akun TikToknya ke akun seller center TikTok Shop. Nah, tampilan setelah ditautkan nanti akan saya tampilkan ya, saya tampilkan di setelah ini ya, gambar-gambarnya ya, gambarnya saya tampilkan nanti. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman cara menautkan akun seller center TikTok Shop dengan akun TikTok. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe-nya. Cukup sekian tutorial dari saya, nanti akan saya sertakan gambar di bagian akhir video ini ya teman-teman. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tampilan TikTok yang sudah ditautkan dengan seller center TikTok Shop itu seperti ini teman-teman. Kita buka akun TikTok. Nah, kemudian seperti ini, kita buka profile. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Itu ada menu keranjang belanja, terus sebelahnya yang tengah ini ada menu daun cinta. Keranjang belanjanya kita klik ya teman-teman. Nah, keranjang belanja kita klik, itu masuknya seperti ini, katalog produk nanti munculnya. Nah, seperti ini katalog produk, seperti ini munculnya. Nah, seperti ini teman-teman, itu di akun TikToknya. Kalau sudah disinkronisasi ya, akun seller center TikTok Shop sudah ditautkan dengan akun TikTok Shop, akun TikTok itu tampilannya seperti ini. Nah, ini teman-teman, di beranda, di profile. Kalau buka video kita itu di sini. Nah, di sini di video-video ini juga, ketika video kita klik itu juga ada keranjang belanja untuk menu order produk yang kita promosikan ya teman-teman. Misalkan ini sampo sanas untuk membasmi tumo, membasmi kutu, ini kita klik. Nah, ini ada keranjang belanja yang menampilkan sampo sanas. Nah, kita klik aja, kita klik. Nah, itu nanti ada menu order seperti ini, beli sekarang itu langsung order, kalau tambah ke troli itu kita order lebih dari satu produk, seperti itu, muncul seperti ini. Jadi sangat gampang sekali teman-teman. Nah, saya rasa sudah jelas ya, kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe akun saya Eldava Official. Cukup sekian teman-teman, selamat malam, selamat sukses. Semoga teman-teman sukses semua berjualan di TikTok.